Nah, ini salah satu contohnya, ini ada satu titik, ini izin mendirikan bangunan atau ngomong reklame. Ketika keluar dari sini, ya, itu semua sudah punya gambaran. Ya. Kalau kita bicara berusaha, oh berusaha itu seperti apa sih? Gambarnya semua sudah clear di sini. Jadi memang ini strategi kita, Pemkot Pasuruan, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Caranya dengan memberikan kemudahan. Saat ini kita berada di dalam gedung Mall Pelayanan Publik Kota Pasuruan. Kita ingin tahu apa sih Mall Pelayanan Publik dan benarkah ini sebagai satu upaya atau strategi untuk meningkatkan pelayanan publik. Kita ingin tahu, kita cari leading sektor ini. Senangani iki bolo, yo. Iwongi. Assalamualaikum Pak Indra. Woi, aduh. Sampe tak grebek. Lampun. Lah, oh. Ya. Ngecek-ngecek kan masalah teman-teman yang diambil. Oh, lagi ngecek-ngecek. Iya. Ini kebetulan kita jalan-jalan pengen tahu juga. Ini ke Janun Gunung. Waduh, alhamdulillah ketemu bose. Yo bolo, iki bose. Sing gawangi MPP, sing gawangi Mall Pelayanan Publik. Jadi sing tugase jaga gawang. Lho, jaga gawang. Berarti muni ini toh sampeyan. Iya. Lho, delok entah. Sik, tak durunge iki. Lho, delok entah lah wong-wongane. Lho, luar biasa delok dolo. Nah, iki pegawai perizinan ya? DPM BTSB ini standnya DPM BTSB. Oh, ini kebetulan spotnya atau standnya DP. Ada beberapa layanan yang dari OPD-OPD. Nah, kita ada di belakang. Iya, tapi jenengan ini sehat nggak sama gini ya? Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Ternyata dubur bolong. Pak Indra itu umurmu gede umurnya ini luar biasa. Iya, Pak Indra, kita pengen tahu kan ada beberapa pandangan MPP ini adalah sebagai bagian cara, bahkan ada yang mengatakan ini sebagai strategi, strategi pelayanan atau peningkatan pelayanan publik. Leres nih gue. Ya betul, jadi memang ini strategi kita, Pemkot Pasuruan, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Caranya dengan memberikan kemudahan. Karena kemudahan di sini kan semua pelayanan dilakukan di satu tempat. Di satu atap. Jadi efisiensi ya. Efisien. Ketika masyarakat membutuhkan layanan tidak hanya di satu unit, tapi juga bisa berinteraksi dengan unit lain. Oh. Dan ada beberapa juga yang memang kita sudah saling terkoneksi gitu, layanannya. Jadi setelah dari satu alur gitu deh. Yeah. Jadi setelah dari misalkan dari perizinan, terus kemudian ke dinas PU atau dari Dinkes, kemudian ada hubungan dengan Dispenduk Capil seperti itu. Jadi sudah kita menyatukan. Gak bulat nih gue. Enggak, kan karena Gak bulat ya? Enggak bulat. Karena kalau semakin di luar, nah itu memang enggak ketemu. Oh, itu sing malam bulat. Lek kumpul ngene malah cedek. Betul, karena kita akhirnya saling mensupport dan gitu. Oke, oke. Mensupport berkolaborasi. Gitu. Nah, kalau perizinan atau dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu. DPM PTSP. Ini kepala DPM PTSP-nya, lah kok gelar di sini juga fungsinya apa nih? Fungsinya kita melayani yang kewenangan DPM PTSP. Kewenangan apa saja nih, Bu? Kalau yang di sini terkait pelayanan perizinan satu, kemudian terkait investasi dan penanaman modal. Oke. Jadi terkait pelayanan perizinan kita punya ada 18 sektor perizinan. 18 sektor. Penanaman modal kita juga akan melakukan fasilitasi terkait pendirian perusahaan di Kota Pasuruan. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi kita setelah dari kita kawal di perizinan, kita kawal juga di investasi. Iya. 18 sektor salah satunya apa? Ya, contoh dari apa? Sektor pekerjaan umum. Pekerjaan umum, oke. IMB. Oh, IMB. Kesehatan, kita juga ada OSS, jadi kita fasilitasi semua di sini, dan itu tadi poin plusnya kalau di MPP, kita koordinasinya jadi gampang. Jadi kalau ada
kesulitan, teman-teman ini bisa langsung berinteraksi dengan yeah, yeah. teknis. Kemudian juga sebaliknya, kalau peduli teknis ada ini, yang ini tanyakan, bisa langsung. Oh. Kalau dulu kan, waduh, di kantor ini. Parkir nang kono, kantor kono, albulet tuh akhirnya. Kan masyarakat, kita sendiri juga bingung. Iya, koordinasinya kan susah. Nah. Koordinasinya jadi susah. Alhamdulillah. Kita terus meningkatkan kualitas layanannya. Ya mohon doa restu, kita juga perbaikilah secara kualitasnya. Kita lagi ada rehab ini. Oh, masih ada rehab, ada peningkatan-peningkatan. Jadi supaya nanti masyarakat bisa menjadi lebih nyaman. Nah. Oke. Ya. Jadi Bolo, kuncinya adalah konektivitas, saling terhubung. Jadi pokoknya dari sisi ini, sehingga mempermudah pelayanan publik. Itu kalau ditarik dari pernyataan Pak Indra Gunawan. Ya, tadi ada penguatan juga di sini sampai wiki di gawang no, apa? Dari spot lumayan gede. Pasukannya ini luar biasa pasukannya. Loh kok wedok-wedok tok niki? Kok wedok-wedok tok? Loh sing lanang cuti. Oh, sing lanang cuti. Sing lanang cuti bolo. Iya. Iya. Yang cowok sudah lagu. Oh, yang cowok. Lah, nah, ini salah satu contohnya, ini ada satu titik ini izin mendirikan bangunan atau ngomong reklame. Jadi ini ada petugasnya. Bisa di lihat, nah, lagi sibuk nopo, Mbak? Udah selesai. Oh, sudah selesai. Artinya ini masih mungkin rekap ya, merekap. Oke. Okay. Merekap hasil yang tadi. Reklama. Oh, reklama ada untuk per hari, setiap harinya berapa? Oh, untuk reklame saja misalkan. Reklama kira-kira kalau memang ramenya itu bisa 10 reklame kayak insidental. Oh, sampai 10 gitu ya. Oke. Okay. Itu tergantung per harinya. Tergantung ya. Oh, kalau sebulan bisa berarti sampai 500 gitu perizinan. Kalau itu masih di rekapnya per bulannya, soalnya di back office. Di back office, oke. Okay. Siap, artinya ada lebih mudah juga akhirnya gitu. Satu titik itu. Ini beberapa, itu ada OSS yang kemarin, OSS ini juga apa operating, nopo mbak? Operating sub, nah ini kebun. Jadi bagaimana nanti seorang pengusaha di sini dibantu untuk ngomong perizinannya secara online, kira-kira begitulah. Nah, mungkin kita bisa jalan-jalan lagi. Izin tadi Pak Indra, kita ngobrol-ngobrol dengan pegawai jenengan. Bisa ditunjukkan ini, nah, layout-nya? Ini contohnya ya. Ini, apa, unit-unit pelayanan yang okay. sudah bergabung dengan kita. Ini sementara ini kan masih internal Pemkot ya. Oke. Okay. Nanti insya Allah di awal tahun sudah ada yang dari eksternal gabung. Itu yang dari eksternal kemarin dari Samsat sudah bergabung. Oke. Okay. Ada berapa OPD totalnya nanti ini? Kalau sekarang masih 10. Sekarang masih 10. 19 sampai 21 lah. Ini ada beberapa yang lagi kita 10 itu plus Samsat ya, ya sementara. Jadi ini masih butuh, memang butuh perbaikan-perbaikan. Ini ya. Juga seon andangi bolo. Memang masih bersih-bersih dandan-dandan, tapi saya yakin dalam waktu dekat MPP menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari teman-teman Bapenda. Oh, pendapatan ya. Ini bisa dilihat teman-teman Bapenda lagi bertugas juga. Ini 10 ini sampai sejauh ini bagaimana hubungan atau koneksi ke Dinas Perizinan? Ya, tentunya 10 ini kan memang kita pilih kemudian dari OPD yang bersangkutan menyatakan siap untuk bergabung. Kita pilih memang yang untuk memberikan pelayanan publik, pelayanan publik. Dan banyak sih yang mau bergabung dengan kita.
cuma kita masih ada keterbatasan tempat dulu. Mudah-mudahan setelah rehab ini selesai kita baru bisa leluasa menata. Iya. Tapi ini mewah loh ini, luar biasa. Anu untuk kenyamanan lah. Oh, kenyamanan. Untuk kenyamanan. Iya, kalau iya. Mewah ya relatif ya, tapi iya. Kenyamanan itu harus. Jadi ya kita memang tujuannya untuk memberikan kenyamanan masyarakat Kota Pasuruan. Tidak hanya kualitas layanan kita dengan baik, tapi sarana prasarananya juga tercukupi. Oke, sarana prasarana tercukupi. Karena ini satu part kecil ya, partisi-partisi itu, yang jadi semua harus saling mensupport. Dari apa? Teknis pelayanannya, sarana prasarananya itu semua harus saling menjaga. Jadi ini kalau kesandung pokoknya. Oh iya. Kalau kesandung. Iya. Jadi kita ini dari sekian ini, kalau istilah goal-nya itu apa, Pak? Goal-nya? Ya, iya. Goal-nya ya otomatis ya, karena kita bicara strategi pelayanan, ya pelayanan publik yang paripurna. Paripurna. Gitu. Paripurna itu artinya total. Total. Semua betul-betul bisa mewakili upaya pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Oke. Okay. Kita berharap gedung ini nggak cuma gedung yang cuma ditempati gitu aja ya, tapi dia bisa memberikan manfaat masyarakat. Okay. Betul-betul merasakan manfaat dari adanya mall pelayanan publik. Jadi kita tidak hanya apa mendirikan mall pelayanan publik ini hanya sekedar fasilitas yang tanpa arah gitu, kita hanya menyediakan tempat. Oh, pemenang gaya-gayaan gitu, nggak keliru kafe. Tambah keliru. Tidak ya, tidak di dalam konteks itu. Jadi memang tujuannya jelas. Pure untuk masyarakat. Pure untuk kesejahteraan intinya mungkin. Sehingga, karena dengan kemudahan-kemudahan itu, mungkin Pak Indra sempat dalam satu session obrolan itu, penguatan iklim investasi. Ini masih ada hubungan ya, Ge? Masuk, iya. Masuk? Pasti, karena misalkan iklim investasi, kita masuk di perizinan, ya. Iya. Masuk di perizinan, kemudian bagaimana dengan kelengkapan-kelengkapan administrasi lainnya, misalkan dokumen-dokumen, itu bisa dijelaskan oleh teman kami, misal di DLHK. Oh. Di satu tempat. Bisa, jadi langsung yujuk. Iya. Tik-tak. Iya, nanti langsung. Ketika keluar dari sini, itu semua sudah punya gambaran. Kalau kita bicara berusaha itu seperti apa sih itu? Harapannya semua sudah clear di sini. Jadi apakah tempat usaha saya ini memang layak untuk di apa gak melbu jalur hijau apa? Kelengkapannya apa yang harus kita harus dipenuhi teman-teman pengusaha bisa. Jadi memang jadi benar-benar penguat MPP ini untuk ngomong penguatan iklim investasi. Jadi terus sampai sejauh ini jumlah UKM pengusaha penghasil sering kesini. Oh ya sering. Konsultasi ke jenengan. Jadi walaupun pemerintah sudah memfasilitasi DOSS ya secara elektronik, nantinya semua bisa dilakukan secara mandiri. Tapi banyak teman-teman pengusaha, terutama yang baru-baru itu datangnya ke MPP. Kesini? Iya. Konsultasi. Kita juga di situ ada teman-teman UMKM ya yang buka. Oh iya, bisa. Emang kok kita lihat ya. Ada teman-teman UMKM di antaranya. Nah, ini bisa setelah apa mereka tertarik, kebanyakan tuh begitu, jadi orang datang terus lihat ini, mereka tertarik, oh saya juga pingin lihat usaha. Nah, sini diarahkan ya. Jadi ini ya. Oh ini spot. Ini salah satu spotnya, ini teman-teman UMKM Kota Pasuruan yang coba kita fasilitasi lah. Jadi di sini itu tidak hanya spot ajang ini ya. Display ya? Display, enggak. Karena pada hari-hari tertentu teman-teman UMKM tuh bikin acara pelatihan-pelatihan kecil di sini. Oh malah jadi multiguna akhirnya fungsinya. Nah, fungsinya. Mungkin di lain waktu, di tahun depan kita akan fasilitasi untuk pelatihan yang di atas. Jadi lebih di atas belum ada belum dibersihkan ya? Belum. Jadi kita masih fokus pelayanan. Belum tambah mewah nih berarti. Tambah mewah. Bukan mewah. Apa? Kenyamanan. Oh, kenyamanan bukan mewah. Bukan mewah, kenyamanan. Jadi artinya dengan kenyamanan itu target pelayanan, ada peningkatan, terus kepuasan, terus investasi menjadi lebih menguat. Karena aku duit-duit, arem dele, persyaratannya bulet,
akhirnya wurung gitu. Ya kira-kira begitu ya. Betul, betul. Nah ini, Spenduk Capil ini. Baru memang posisinya di depan karena... Langsung bersentuhan dengan warga. Layanannya sehari sangat banyak, bisa 100 sampai 150 orang. 100 sampai 150 orang untuk ngomong pelayanan? Oke. Ini langsung dalam satu rangkaian semua pelayanan di Spenduk Capil dilakukan di sini. Sudah nggak ada pelayanan di kantor. Di kantor nggak ada? Sudah satu pintu sini? Oke. Itu bolo di Spenduk Capil saiki. Iku wis lebih kepingin urus-urusan gaya kakak, gaya KTP, surat pindah, keterangan apa berkaitan dengan keluarga ya langsung ke Mall Pelayanan Publik Punggawa ya Pak Indra, gitu diantaranya. Ya inilah kita upaya-upaya ini tentunya kan juga tidak berarti apa-apa tanpa support dari masyarakat juga. Iya. Artinya ini pelayanan publik disediakan untuk publik, tapi tentunya juga selain kita pemerintah kota, masyarakat umum publik juga harus menjaga lah isinya ini. Jadi harus menjaga juga. Harus menjaga kebersihan seperti itu kan. Dan ini memang tujuan Mall Pelayanan Publik ini juga mengedukasi sih sebenarnya. Oh gitu? Iya, mengedukasi masyarakat tuh antri. Budaya antri, budaya bersih, oke. Okay. Jadi kita mengedukasi. Jadi lebih tertib pak. Iya, harus. Warga Kota Pasuruan harus tertib. Tertib. Oke. Pak Indra mungkin ini sesi terakhir untuk warta promo. Grebek MPP bersama kebetulan ada Pak Indra Gunawan Kepala DP MPTSD Kota Pasuruan. Upaya kami di Pemerintah Kota Pasuruan menghadirkan Mall Pelayanan Publik ini tentunya untuk meningkatkan kualitas ya layanan kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan kemudahan akses layanan agar masyarakat ini bisa lebih efisien waktunya, kemudian juga bisa efektif juga karena bisa berkoordinasi, kemudian berinteraksi dengan OPD-OPD yang lain. Harapannya di MPP ini semua layanan bisa clear, satu hari jadi, dan pastinya dukungan masyarakat tetap kita harapkan ya, bagaimana MPP ini betul-betul bisa sebagai wadah yang mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ini posisinya juga strategis tengah kota juga. Iya, jadi memang salah satu nilai plus kita di Kota Pasuruan ini MPP-nya di tengah kota. Di tengah kota. Iya, ada banyak kabupaten lain itu nggak di tengah kota, sehingga dari segi jangkauan itu kurang. Jadi setelah dibangun mungkin jadi sepi. Jadi wong takok iku gak ngerti, misalnya saya gak ngerti nang di ngerti alun-alun nah wes ketemu MPP wes. Jadi gitu itu jadi memang lokasinya pas juga strategis. Jadi mudah dijangkau, tepat di tengah kota. Ya sekelumit mungkin ke depan ini kalau ngomong sempurna apa yang jadi gambaran sempurna jenengan? Ya gambaran sempurna artinya semua unit layanan publik baik internal maupun eksternal yang ada di Kota Pasuruan bisa terfasilitasi di sini. Itu kemudian satu ya. Kedua, karena ini juga branding bagi UMKM, maka sarana prasarana bagi peningkatan kualitas dari produk maupun usaha UMKM bisa terfasilitasi di sini. Jadi mungkin kita akan kita sediakan ke working space. Oh, working space gitu ya. Nanti ke depan ya. Ya itu yang untuk istilahnya eksternal itu ya, yang dimaksud eksternal tadi. Ya, jadi kita tidak hanya bicara layanan publik, tapi juga bagaimana support terhadap UMKM. Oke, itu bagian support terhadap UMKM. Sehingga UMKM-nya maju, UMKM berkembang, merekrut tenaga kerja, tambah sejahtera. Betul, ya. Jadi... itulah kita jadikan MPP ini menjadi wadah yang betul-betul bisa memberikan manfaat. Oke, kuncinya jadikan MPP ini menjadi wadah yang manfaat. Pak Indra Gunawan, Kepala DPM PTSP Kota Pasuruan. Wassalamualaikum, salah-salah kata.